Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Saiful. Selamat datang ke channel SK Serila Bayan Lepas Pulau Pinang. Dan hari ini kita bersama dalam segmen Santai Bual Bicara. Dan bersama saya pada hari ini kita menerima tetamu jemputan, iaitu Encik Nur Azlan bin Nordin, selaku yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Serila. Selamat datang Encik Nur Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlan bin Nordin, selaku YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Lelau. Terima kasih kepada Cikgu Saiful dan juga Sekolah Seri Lelau kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu pada hari ini. Okey, baiklah Encik Razlan dan para penonton, sebelum kita meneruskan lebih detail lagi dalam segmen Bual Bicara pada petang ini, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton yang menonton rancangan ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SK Seri Lelau Bayan Lepas Pulau Pinang. Okey Encik Razlan, yes. Pertama sekali tahniah kerana Tuan YDP telah mengekalkan jawatan yang dipertua PIBG bagi penggal 2021 ini, sekaligus memegang jawatan yang Pertua PIBG bagi dua penggal berturut-turut. Jadi bagaimanakah perasaan Tuan YDP setelah diberi kepercayaan untuk mengemudi PIBG SKSR bagi tahun 2021 ini? Terima kasih. Terima kasih kerana orang kata diberikan kepercayaan selama dua penggal berturut-turut saya sebagai memegang jawatan sebagai YDP PIBG Sekolah Seri Lelau. Orang kata perasaan tu ataupun benda ni adalah satu sesuatu yang berat kerana orang kata kepercayaan dan amanah yang perlu saya pikul untuk orang kata untuk mengemudi PIBG Sekolah Seri Lelau pada tahun 2021 ini. Ya betul tuan. Memang tak dinafikan ya, kepercayaan yang diberi itu satu yang benda yang berat, tapi saya yakin tuan telah diberi kepercayaan yang baik dari pihak sekolah dan juga warga komuniti setempat. Okey, baiklah tuan yang dipertua. Umum sedia maklum bahawa PIBG memainkan peranan yang penting dalam membantu pihak sekolah dalam memastikan program sekolah berjalan dengan lancar, perancangan dan sebagainya. Jadi boleh tak tuan terangkan apakah secara ringkas visi ataupun objektif PIBG terutamanya pada tahun 2021 ini? Okay. Seperti yang kita maklum, PIBG, fungsi, misi, visi PIBG Sekolah Seri Lelau ini adalah supaya kita dapat membantu sekolah untuk menyediakan satu orang kata standard pembelajaran, standard dan committed menyediakan sistem pembelajaran yang tinggi supaya dapat melahirkan pelajar yang berilmu dan orang kata berketerampilan. Okay, untuk sekolah ni. Ya, memang itu sesuatu yang sangat baik kerana hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri pun ingin melahirkan kemenjadian murid, bukannya tertumpu kepada perkembangan akademik semata-mata. Baiklah tuan, kalau tadi tuan telah ceritakan tentang visi ya, itu hasrat Persatuan Ibu Bapa dan Guru dalam sepanjang tahun 2021 ini. Bagaimana pula dengan misi yang diperlukan oleh PIBG itu sendiri untuk mencapai visi yang telah tuan sebutkan tadi? Untuk misi PIBG pada kita tahun 2021 ini adalah kita nak mengatakan sikap lebih keterbukaan. Keterbukaan dalam mengurus takbir PIBG ni. Bermakna kita keterbukaan kita kepada daripada secara telus. Secara telus daripada ibu bapa sampai ke kepada sekolah. Dan kita juga Persatuan PIBG ini dapat membantu apa juga program yang dijalankan oleh sekolah. Dan juga kita nak ibu bapa diberi ruang berbincang dengan pihak sekolah jika ada apa-apa masalah dan juga penambahbaikan. Okey, jelas sekali di sini ya para penonton, di mana pada tahun ini kita mengharapkan keterbukaan dan ketelusan itu sendiri di antara ibu bapa dan juga pihak sekolah dalam memastikan visi sekolah dan juga misi PIBG itu sendiri dapat melahirkan sebuah komuniti yang bermakna dan juga berintelektual. Sekarang ini kita umum sudah maklum bahawa mesyuarat PIBG ataupun Mesyuarat Agong PIBG masih lagi belum mendapat kebenaran untuk sekolah laksanakan secara bersemuka. Kalau dilihat pada tahun-tahun sebelum ini, kita akan adakan Mesyuarat Agong PIBG seawal pada bulan 2. Tapi sehingga hari ini, bagi tahun 2021 ini, pihak sekolah masih lagi belum mendapat kebenaran ekoran daripada pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Jadi, apakah pesanan ataupun hebahan yang Tuan selaku yang dipertua PIBG ingin sampaikan
diberikan kepada ibu bapa, waris dan penjaga anak-anak SK Seri Laut. Betul. Walaupun kita tidak dapat menjalankan majlis ataupun mesyuarat PIBG pada tahun ini kerana masih belum lagi mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa, tapi jangan risau, kita masih pihak sekolah ada 4 channel ataupun ebahan daripada kepada murid-murid dan ibu bapa. Boleh follow orang kata Telegram, Facebook, YouTube dan juga WhatsApp. Di sana pihak sekolah akan mengwar-warkan dan apa juga info yang terkini kepada pihak ibu bapa dan penjaga. Ya, itu ya penonton, seperti yang telah dimaklumkan oleh HDP sendiri, di mana kita mengharapkan kepada semua ibu bapa untuk sama-sama berada dalam grup Telegram, menyokong pihak sekolah terutamanya untuk menyampaikan maklumat supaya maklumat itu dapat disampaikan dengan lebih telus. Betul begitu tuan? Betul. Ya. Tuan YDP, sepanjang tuan menyandang jawatan yang dipertua PIBG ini, saya tahu bukan suatu tugas yang mudah, ditambah lagi dengan diberi jawatan ini, kepercayaan untuk menyandang jawatan ini selama dua penggal berturut-turut. Ya. Jadi bukan suatu yang mudah dan tak semua orang yang mampu lakukan. Jadi sepanjang berada memegang jawatan ini, kita telah dapat lihat beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dengan kerjasama PIBG itu sendiri. Pandangan tuan, bagaimanakah perubahan ini dalam memastikan SKSR terus cemerlang dalam arena pendidikan seiring dengan visi PIBG itu sendiri? Ya, seperti yang kita dapat lihat, seperti yang kita dapat lihat dalam tempoh 2 tahun saya memegang jawatan sebagai YDP PIBG ini, dapat kita lihat banyak perubahan daripada segi akademik dan juga kurikulum. Ya. So walaupun kita orang kata fokus kita pada akademik, tak semestinya ada pesan akademik. Ya, betul. Kita juga orang kata fokus juga pada kurikulum. Sebagai contoh, sekarang ni sekolah dah buka, orang kata open untuk aktiviti renang. Ya, betul. Kan? So dan kita juga ada menyediakan bilik ICT, dan baru-baru ni kita sediakan satu bilik multimedia untuk murid-murid. Kita dapat mencungkil bakat-bakat murid-murid di sekolah ini. Daripada segi keperluan pula, untuk orang kata ibu bapa kita sekarang ni sudah menyediakan tempat menunggu untuk ibu bapa yang berbumbung. Sebelum ni, sebelum saya menjadi YDP di sekolah ni, saya pun tertanya-tanya kenapa sekolah ni tak ada. Tapi alhamdulillah pada tahun ni dapat direalisasikan tempat ibu bapa. So ibu bapa akan lebih seronok lah. Lebih selesa. Happy. Dan kita juga dalam tahun lepas kita dapat menyediakan satu mesin penapis air untuk digunakan untuk murid-murid. Murid-murid tak perlu risau, ibu bapa pun tak perlu risau, murid-murid boleh refill air yang dibawa tu daripada rumah di sekolah. Betul. Ya, begitu para penonton. Saya bersetuju dengan pandangan yang dipertua PIBG, di mana pencapaian murid-murid sekarang ni kita bukan saja melihat dari aspek akademik, dan kami di pihak sekolah itu sendiri telah membuka peluang, memberi peluang kepada murid untuk menyertai pelbagai aktiviti, dan kita tidak fokus kepada satu tempat sahaja. Okey, supaya hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan kemenjadian murid, bukan semata-mata dalam pendidikan dan akademik, begitu juga dengan hasrat PIBG itu sendiri, di mana ingin melihat kejayaan anak-anak SK Seri Laut ini terbuka, bukan semata-mata dari bidang akademik. Tuan yang dipertua, tahun 2021 merupakan tahun yang begitu mencabar, dan saya rasa semua pun bersetuju kerana kita 2021 ini boleh dikatakan dalam menuju pasca COVID-19 walaupun masih belum pulih sepenuhnya. Dan pada tahun 2020, banyak program yang telah dirancang oleh pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru tidak dapat dijalankan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara. Dan pada tahun ini beberapa program telah kita ubah suai bersesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bagaimana PIBG melihat keadaan semasa dalam memastikan ibu bapa, waris, penjaga untuk sentiasa mendapat maklumat dan juga hebahan daripada pihak sekolah? Ya, seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2020 kita dilanda COVID-19 dan adalah satu pandemik yang kita tak sangka-sangka yang terjadi. Pada tahun 2020 juga memang kita tak ada apa-apa perancangan sebelum ni pandemik, tapi sekolah
bersedia orang kata ambil tahu untuk menyelesaikan masalah ini supaya dapat hebahan ni dapat disampaikan dengan terus terus kepada ibu bapa. Jadi kalau sebelum ni kita hanya sekolah hanya info kepada anak-anak melalui surat ni kan. Tapi pada new normal ni semuanya new normal. Ya, kita kena ke arah digital lah. Ke arah digital. Kita pihak sekolah pun menggunakan orang kata kamera cikgu-cikgu juga untuk menyampaikan maklumat. Seperti yang kita sedia maklum, seperti yang saya cakap sebelum ni, kita menggunakan 4 channel untuk melakukan hebahan. Jadi YouTube, WhatsApp, Telegram dan juga orang kata Facebook. Dan juga waris-waris orang kata kalau kena ambil tahu, okay? Kena ambil tahu setiap hebahan yang disampaikan oleh cikgu-cikgu ni melalui 4 medium kata channel ni. Yeah. Supaya orang kata maklumat tu dapat disampaikan dua hala. Kalau ada apa-apa masalah, sampaikan juga maklumat tu di sana. Jangan diamkan saja tanpa orang kata sendiri je tahu. Kita kena sampaikan maklumat kepada dua hala je. Yeah. Okay. Dan para penonton juga, saya kira ibu bapa boleh juga sekiranya ingin menyalurkan maklumat, sekiranya contoh ibu bapa itu malu lah kita katakan, dia boleh juga melalui PIBG kan? PIBG untuk menyalurkan maklumat kepada pihak sekolah. Tuan Ibu Petua, pada tahun 2021 ini seperti yang saya katakan tadi, di tahun yang begitu mencabar, ditambah kami lagi kami di warga SKSR telah menerima pentadbiran baru iaitu dengan kemasukan Puan Guru Besar yang baru iaitu Puan Zuraida binti Haris, iaitu Guru Besar yang telah bertukar masuk ke SK Serelau pada bulan Disember 2020. Dan pada tahun ini kita dapat lihat beberapa perubahan yang telah beliau lakukan. Jadi pandangan tuan secara peribadi dan harapan PIBG amnya terhadap kepimpinan baru SKSR ini macam mana? Alhamdulillah, macam saya pun pada tahun ini kita ada perubahan daripada segi orang kata pentadbiran sekolah. Dan selamat datang Puan Zuraida binti Haris selaku guru besar sekolah Besar Seri Dalam. Apa yang PIBG orang kata menyambut apa juga perubahan yang baru jika daripada segi orang kata saya sebagai amnya, saya suka bekerja orang kata pentadbiran tu selalu bertukar. Maksimum sama 5 tahun supaya kita dapat orang kata pentadbiran bertukar. Bertukar pandangan. Yeah. Kita lebih agresif dalam membuat kerja. Dan orang kata pandangan peribadi saya, alhamdulillah selama beberapa bulan yang saya bekerja sama dengan Puan Zuraida, dan secara agresifnya kami PIBG dan juga pihak sekolah secara agresif berada di landasan yang betul. Landasan yang betul untuk merealisasikan apa juga orang kata projek-projek ataupun yang kita tertinggal sebelum ni untuk kita laksanakan walaupun di musim COVID-19 ni. Tahniah syabas juga diucapkan kepada pimpinan tuan sendiri selaku YDP sama-sama PIBG kerana dapat mewujudkan satu peluang untuk bersama-sama dalam memastikan kemenjadian murid dan juga kejayaan sekolah tercapai. Terima kasih. Pada seperti yang saya cakap tadi, pada tahun ini kita mengharapkan yang lebih agresif. Dulu contohnya sebelum zaman COVID, orang kata kita merangkak. Sekarang ni tak adalah zaman merangkak. Kita kena berjalan dan berlari terus. Betul, itu saya bersetuju dengan Tuan YDP. Pada para penonton, kita telah pun sampai ke soalan yang terakhir di penghujung rancangan ini. Soalan yang terakhir dari saya, Tuan. Pesanan maupun nasihat serta ucapan barangkali yang boleh Tuan sampaikan kepada para penonton, khususnya ibu bapa dan waris serta penjaga anak-anak SK Seri Relau ini. Pesanan saya dan juga nasihat saya sebagai YDP PIBG Sekolah Seri Relau pada tahun ini, saya harap PIBG, ibu bapa dapat kata sama-sama guru-guru dan juga sekolah, kita dapat bekerjasama, orang kata memberi pandangan, idea-idea yang bernas supaya orang kata kita dapat orang kata membantu sekolah ni untuk orang kata apa juga program infrastruktur yang kita mahukan kepada orang kata supaya berjalan dengan lancar. Jangan kita simpan diam-diam dalam hati cakap-cakap belakang tu. Betul. Kalau kita elakkan, kita salurkan maklumat tu dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul supaya kata kita seperti yang saya cakap ni, kita mengamalkan sikap keterbukaan tu kepada sekolah. Kepada semua. Ya.
Jadi para penonton dan juga Tuan YDP sendiri, secara rumusannya apa yang dapat saya rumuskan pada sesi soal buah bicara kita pada hari ini, di mana yang pertama pentingnya sikap keterbukaan itu sendiri, di mana pihak ia dari dua pihak, pihak sekolah juga inginkan maklumat daripada ibu bapa, barangkali pihak sekolah itu sendiri tidak mendapat info daripada ibu bapa, dan barangkali juga dari segi ibu bapa pun tidak mendapat info yang betul daripada sekolah. Jadi dengan adanya empat saluran yang telah kita sediakan tadi, seperti yang Tuan YDP telah sebut tadi, iaitu kita ada pertama sekali WhatsApp group kelas, kemudian kita ada Telegram PIBG itu sendiri, dan juga saluran yang ketiga kita mempunyai Facebook rasmi sekolah, dan juga yang terakhir melalui YouTube sekolah. Jadi channel-channel ini, saluran inilah yang akan kita sampaikan kepada ibu bapa dan kepada waris. Okay. Dan yang ketiga, apa yang saya dapat simpulkan ialah pentingnya kerjasama antara ibu bapa, penjaga waris dan juga dengan sekolah, kerana dengan kerjasama itulah yang akan melahirkan sebuah komuniti yang berjaya. Seperti kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Okay. Jadi sebagai pengakhir sesi bual bicara kita pada petang ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada Encik Nur Azlan bin Nordin yang dipertua PIBG SK Serelau, dan tahniah untuk memegang jawatan ini untuk tahun ini dan mungkin akan mengekalkan pada tahun akan datang, kita tahu lagi. Dan selamat maju jaya kepada PIBG. Terima kasih atas sokongan kerjasama yang telah pihak PIBG berikan kepada sekolah, dan juga tidak dilupakan kepada semua yang menonton rancangan ini, khususnya ibu bapa, waris dan penjaga anak-anak SK Serelau. Terima kasih kerana terus berada bersama kami menyokong usaha pihak sekolah dalam memastikan SK Serelau menjadi sekolah yang diungguli di persada dunia, insyaAllah. Jadi sebelum saya berakhir, mewakili pihak sekolah, saya ingin sampaikan salam Ramadan, selamat berpuasa kepada semua yang menonton rancangan ini, dan Encik Nazlan sendiri selamat berpuasa. Dan semoga kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Dan sebelum kita bersurai, pesanan terakhir saya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube SK Serelau. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.